Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini saya mau nunjukin ke teman-teman media untuk begonia ya teman-teman, yang untuk pendewasaan gitu. Untuk media pendewasaan begonia ya teman-teman. Yuk kita lihat saja ya teman-teman, apa saja yang perlu dibutuhkan teman-teman. Nah, untuk yang pertama saya menggunakan sekam teman-teman. Sekam. Nah itu teman-teman. Sekam dan tanah dicampur, nanti dikasih pupuk kandang ya teman-teman. Nah ini pupuk kandangnya ya teman-teman, pupuk kandang. Nah ini yang udah dicampur ya teman-teman. Tinggal masukin ke pot. Nah untuk ukurannya teman-teman, kalau saya sekam 40%, tanah 30%, yang 30% itu teman-teman pupuk kandang. Ini cara senakainya itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Silakan mau coba. Itu media buat begonia ya teman-teman. Untuk pendewasaannya begonia. Terima kasih ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.